Halo semuanya, selamat datang di channel AW Creator. Oke, pada video kali ini saya akan berbagi tutorial cara login GBWA terbaru tahun 2024. Nah, teman-teman di sini akhir-akhir ini ya dunia per WA-an terutama para pengguna GBWA dibuat resah oleh WA karena WA original itu melakukan rahasia besar-besaran. Jadi buat para pengguna GBWA itu akan mendapatkan peringatan seperti ini, teman-teman. Nah, di sini kita disuruh mendownload aplikasi resmi dari WA, teman-teman. Dan jika kalian mengabaikannya, maka akun kalian akan dikeluarkan otomatis. Kita dipaksa disuruh mendownload aplikasi resmi WA original yang ada di Play Store. Oke, ini karena demi keamanan kita. Nah, di sini saya akan berbagi tutorialnya gimana cara login kembali di aplikasi GBWA. Oke. Oke ya teman-teman, di sini saya akan mencontohkan ya. Di sini HP utama yaitu saya sudah dikeluarkan dari akun GBWA, teman-teman. Di sini tidak bisa menggunakan nomor saya kembali ya, teman-teman. Oke, kita sudah logout, kita restore pun tidak bisa, teman-teman. Di sini memang bisa restore ya, teman-teman. Nah, teman-teman di sini terlihat ya di akun saya tidak bisa login ya, teman-teman. Di sini sudah dikeluarkan paksa. Nah, solusinya kita keluar dari aplikasi WhatsApp GBWA. Nah, kalian pertama langsung hapus GBWA kalian, teman-teman. Silahkan kalian hapus aplikasi GBWA kalian. Nah, setelah itu kalian masuk ke Play Store. Nah, silahkan teman-teman download aplikasi WA original, teman-teman. Jangan menggunakan GBWA. Setelah kalian GBWA dihapus, kalian download aplikasi original ya, yang WA. Kalian masuk saja. Setelah itu kalian masuk seperti biasa. Di sini saya sudah menggunakan WA original ya, teman-teman. Disclaimer terlebih dahulu, ini hanya sebagai contoh dan saya masih menggunakan GBWA ya, teman-teman. Yang versi terbaru ini masih tahap uji coba. Nah, untuk login di GBWA, teman-teman wajib menggunakan device lain. Nah, di sini kalian silahkan menggunakan GBWA terbaru, kalian download saja di mana web atau di mana kalian. Setelah itu kalian masuk ke GBWA, teman-teman. Nah, di sini klik ya menu setuju dan lanjutkan. Nah, teman-teman, di sini kalian klik saja titik tiga, kalian tautkan pendamping. Ini ada kode QR. Nah, di akun utama di WA original silahkan teman-teman klik titik tiga di atas, masukkan ke setelan. Setelah itu di sini perangkat tertaut, kita klik tautkan perangkat. Nah, di sini HP kedua di sini yang GBWA kita scan ya barcode-nya. Nah, di sini sudah memasukkan ya. Ini menautkan akun, teman-teman. Jadi di WA utama original dan di GBWA HP yang kedua. Oke, sedang memuat perangkat, memuat chat ya maksudnya. Oke ya, untuk langkah selanjutnya kita tinggal tunggu saja apakah pemindahan akun kita berhasil login di akun GBWA, teman-teman. Apakah terlogout lagi atau tidak, kita lihat saja untuk membuktikannya sendiri. Oke, masih ditunggu ya. Ini tidak akan saya skip supaya tidak dikira dipotong-potong ataupun diedit ya hasilnya. Dan kita masih menunggu membuat chat ya. Ini hasil video real, tidak dipotong ataupun diedit. Apakah akan tertaut, apakah bisa login di GBWA menggunakan HP yang baru atau HP lain, teman-teman. Kalau di HP utama kita menggunakan original, aplikasi original ya. Tetapi disclaimer, di sini saya menggunakan GBWA, teman-teman. Di sini tetap saya menggunakan GBWA versi yang terbaru ya. Kalau kalian nggak percaya nih, ini ada tulisan WA mode ya. Ini yaitu versi yang terbaru, masih uji coba. Nah, di HP yang baru kalian menggunakan GBWA saja dan kita berhasil ya, teman-teman, login menggunakan GBWA di HP yang lainnya, teman-teman. Kita klik saja untuk membuktikannya apakah ini GBWA. Nah, di sini ada tulisan forward mode, berarti ini memang GBWA ya, teman-teman. Tetapi ini di device selain, teman-teman. Jika HP kalian utama itu tidak bisa menggunakan GBWA, maka kalian menggunakan original WA dan tautkan di HP yang lain. Oke, itulah cara login GBWA terbaru tahun 2024. Oke, mudah-mudahan berguna. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thanks for watching.